sistem hybrid Honda. Okay. So engine dia sama juga engine Atkinson cycle. Low compression engine lah. Sebab stroke dia berbeza sikit kan. Okay. Sama tapi okay, biasanya kita akan jumpa kereta ni CC dia 1.8 ataupun 2.0. Okay. Tapi ini tak. Ini 1.5 sahaja. Ni yang 1.5. Jazz hybrid 1.3. So engine kecil. Gearbox dia lah gearbox CVT biasa. CVT biasa tak ada motor, tak ada apa-apa. So yang duduk motor dia ada tengah-tengah antara gearbox dengan engine. Nampak ke sini? Ini kabel orange dia, satu kabel je. Satu kabel ni untuk motor, yang ni untuk compressor. Ha, ni masih lagi ada belting. Model ni masih ada belting. IME memang ada belting lagi. Tapi belting dia hanya untuk water pump dengan compressor saja. So compressor dia ni dua alam. Puli boleh jalan, motor boleh jalan. Ha ni tapi compressor ni mahal lah. Ni motor satu baru 8000. Ha, motor satu je kat tengah-tengah antara gearbox dengan ini. Murah. Murah. Ha? Ya, murah. Boleh. 8000. 8000. Boleh. Boleh. 8000 kira dua orang. 8000 kira bagi saya dah mahal tau. Ya. Bagi saya dah rasa mahal sebab tahu kenapa? 8000 je. Lapan. Bagi saya sebab kalau kau betul memang betul dia murah pun. Tentang compressor ni berapa? Ha. 16000. Astagfirullah. Baru. Tapi tak ada pun kena pakai baru. Pakai rekod je. Rekod juga. Ha, so dia masih lagi pakai bateri biasa. Kereta ni boleh start dah. Dia jalan dia start. Start jalan macam biasa. Ha, ini tak ada starter motor. Jazz ada starter motor lagi. Ha, ini tak ada. Jazz dengan inside ada starter motor. So ini cuma ada electric motor. Ha, kabel ni lah kabel compressor lah. Ha, ekor compressor. So depan tak ada apa sangat. Ha, dia pun ada EGR lagi. EGR yang ni pula dia suka rosak motor ni. Pump ni, cylinder ni. So kita ke tengah pula. Ke belakang, ni kena ke tengah. Banyak. Okay, so ini adalah sistem IMA. Kita ni dah lama lah. Okay, so dekat sini adalah kita punya IPU. Nama benda ni IPU, Intelligent Power Unit ataupun Integrated Power Unit. Sebab semuanya duduk sekali. Kereta ni tak ada servis plug. Tak ada servis plug. Okay. Ni bawa bank. Bawa servis ni macam bawa servis bayar senang saja. Tekan tutup, tekan buka. Tercapa ah, tuan, memang senang saja tuan. Sini. Tekan tutup. Oh, dia pakai rumah. Tekan buka. Ini lampu. Ini DB rumah. Ini DB, dia pakai DB. Warna orange pun. Kawan, ni. Tak buat silver step. Dah, high voltage, high voltage. Ni tetap kena 7 step. 1 step eh. Oh. Ah, okay, so ini, I mean, 7 step procedure memang kena buat. Itu biasalah. Hadis. Sebab, tutup boleh. Ke depan tak boleh. Kena tekan. Dia macam kill switch. Ini bahagian juga lah. Eh. Sebab ni, ni voltage tak tinggi. Ni lah 144. Ni motor. Tak sampai 200 apa? 60 watt hours. Tu lah capacity bateri. Okay, so dekat sini sebenarnya banyak komponen tau. Bukan satu komponen. Dia banyak komponen. Okay. Ni adalah battery pack. Nampak ni? Danger ni kan? Ni seketulnya adalah battery pack. Nampak? Dia ada penebat dia kan? Ni adalah battery pack. So nak tahu sebenarnya ada cover kat atas ni. Ada cover, ada seat apa semua. So negatif, positif. Wayar dia. Okay. So yang ni pula okay. Ni adalah DC-DC converter. DC-DC. Ni adalah alternator. So ni adalah DC-DC converter untuk charge bateri 12 volt. So kalau buka cover ni macam saya. Ada scroll, ada scroll tengah. Tak salah. Okay, ni. Kat sini. Dia ada satu kabel merah kat sini. Kabel merah tu adalah untuk 12 volt. So dia akan charging balik sistem. Charging 12 volt. So ni adalah 12 volt charger. Okay. Yang ni pula adalah aircon compressor controller. Nampak tak ada 3 wire? Dia untuk compressor aircon. Compressor aircon kereta ni jalan AC bukan DC. Oh. Nampak 3 wire kat situ? Okay. Tu adalah untuk aircon compressor. Okay. Yang atas ni pula, ini adalah HVECU. High voltage ECU. So untuk control semua sistem ni. Inverter dia duduk di bawah benda ni. Oh. Ha, kat bawah. Okay, dua ni, bawah dia inverter. Inverter dia bentuk jaringan kan, inverter. Yang IGBT semalam saya tunjuk tu kan? Dalam belakang ni dipakai kuning, kuning. Nampak udara?
So bawah bawah okey bawah okey nampak tak cover ni? Cover ni bawah ni lower. Lower dia hampir sama bentuk macam tu. Harrier tadi. Bentuk macam siput tu. So lower duduk bawah ni. Inverter pun sama ke? Inverter ikut ke? Sebab dia full set. Sebab tu saya kata aircon sangat penting lah kita hybrid. Sebab dia akan ambil udara aircon masuk untuk sedut sejukkan benda ni. Dan lagi satu, kereta wajib bersih. Kalau tak bersih, habuk-habuk semua ni apa ni? Maksudnya okay. Okay. Ini adalah contoh kereta yang tidak berapa nak dijaga dengan baik. Nampak? Plastik sana, makan dia sini. Benda ni boleh disedut masuk dalam event. Oh, ada patung. Cutting. Ini kira biasa ni. Saya ada satu video lagi teruk ni. Nantilah minggu lepas saya tunjuk. Ada pin, ada pin. Ni tudung, ni tudung. Yang anak perempuan ni ada ni. Kata ni. Ada anak perempuan. Yang paling efisien. Water dengan refrigerant. Ni paling tak efisien. Yang ni mesti orang Melayu. Yes. Udara kat sini lah. Udara kat sini betul. Lepas tu pula sampai isau ukut dalam kereta pun efek dia cepat. Tak boleh isap boleh isap ukut tapi orang kata dah isap ukut tutup cermin buka aircon balik. Semua boleh makan nasi pun. Tak, orang Malaysia ni semua boleh buat yang kita. Boleh masak lah. Oi, jangan kata masak boleh je kopi, boleh buat warung belakang Azia boleh. Kopi. Ni ada. Kalau biasa tengok Instagram ada orang jual kopi belakang Azia. Letak mesin kopi, letak grinder kopi dia buat, dia jual. High voltage. Berguna Azia. Keluar daripada bateri, inverter pergi ke sana, yeah. Ikut bawah. Bawah bodi. So kabel ni semua tak nampak sebab dia kena angkat dia baru kena nampak. Dia satu kabel tripis satu bawah. Ini bateri ni kau compact lah. Dia pakai stack ke pakai sel? Yang ni dia pakai sel, sel kebis-kebis kecil. Kecil-kecil, dia besar-besar. Okay, besar-besar ni lah. Dia compact. Ada lah. Yang ni untuk angkat bateri. Oh. Nampak dia B? B ni bateri. Boleh kawasan ni bateri. Yang petak ni, duduk sini. Sini, ni bateri. Ni bateri, ni aircon controller. Ini CCDC, inverter ke belakang. Ini adalah dia junction box lah. Bus bar, junction box semua tu. Tak, BMS duduk sebelah bateri. Dia ada 4 pack bateri. 1, 2, 3, 4. Semua duduk sebelah ABCD. Kita ingin duduk. Ini ini hidup. Ini adalah parallel hybrid. Parallel hybrid. Parallel. Okey. Kalau Honda Jazz, benda ni duduk dekat spare tayar. Kena buka takung spare tayar sebelah spare tayar. Kalau Honda Jazz, inside pun sama. Ya, dok kabut. Hanya Civic saja duduk belakang ni. Kena buka seat. Kena buka seat. Oh, parallel sebab tu dia pakai gearbox CVT lah sebab tak ada ratio, mudah sikit. Ya, dia lagi satu ini enjin hidup. Kenapa ni? Ducting untuk keluar angin kan. So dekat tepi seat kita akan nampak ada satu jaring untuk sedut udara. Ada yang ada ajar kan? Yang tempat sedut udara. Memang tak ada filter ke? Tak ada filter. Filter direct. Motor gerakan dia juga assist. Kalau dekat Jepun, dia orang bukan selalu pakai kereta, kat Malaysia aje. Kita semua benda buat dalam kereta. Jaga anak-anak tidur, kita tidur dalam kereta, kita makan dalam kereta. Kalau boleh mandi, tu mandi dalam kereta. Mak tak manja. Ini orang Malaysia. Bapak dah hidup tidur makan. Must have. Kena sayang kereta. Malaysia kalau boleh, kalau orang kata kan, biasanya kalau dekat Jepun, kejap saya keluar je, panas ni. Apa peluh-peluh dah ni. Okay, kalau dekat Jepun, kereta besar macam ni, bukan jalan hari-hari. Dia pergi kerja, balik kerja, naik train apa semua. Ataupun dia naik, dia pakai handbox. Dia pakai kekar kecil-kecil tau untuk jalan dalam bandar. Kalau kat Malaysia ni, handbox yang nanang kosong tu, dia orang boleh bawa dari Ipoh ke Johor. Masuk highway. Dekat Jepun kekar tak masuk highway. Lain satu. Lain satu sampai 50 km sejam. Dia pakai DB lah. Tak Yang ni sebenarnya dia 3 lane.